menghilangkan rasa kantuk, kopi juga memiliki manfaat yang sangat besar. Malam ini kami berada di Cafe 69, tepatnya di Jalan Cengger Ayam nomor 69, Kota Malang. Manau. Cuci tangan sebelum masuk. Kopi hitam itu kopi dubro. Bikin kopi susu. Bapak namanya siapa? Pak Agus. Rumahnya di mana, Pak? Cari bangun tapi kami di sini. Oh. Perlu dibantuin enggak, Pak? Sudah. Oh, sudah. Ya. Sudah, Pak. Air. Kopi susu. Kopi susu. Cangkirnya bagus ya, ada saringan nih. Ini namanya V60. Pakai ditimbang juga itu, Pak? Iya. Oh, jadi caranya itu kopinya ada timbangannya. Jadi ada komposisinya. Baik itu kopi atau susunya. Susu. Agar rasa agar rasanya ya menjadi ciri khasnya. Ini lagi bikin apa ketan tadi? Ketan bubuk. Yang bikin namanya siapa ya, Pak itu ya? Pak Rio. Enggak ditimbang itu, Pak. Oh, ada takarannya juga. Airnya enggak ada takarannya ya, Pak? Tingginya iya, ngikut di kelas aja. Ini takarannya, dan kopinya menyesuaikan kelas. Iya. Itu berarti ampasnya enggak ikut ke bawah ya? Iya, untuk kopi susu enggak. Tapi kadang cukup kalau dia minta di juter, bisa. Oh, gitu.
keren. Saya baru kali ini ada kopi disaring. Bukan kita minum kopi sambil ditobro ya. Ternyata kopi tobro itu kopi hitam. Kopi tobro. Cara nuang airnya juga tidak langsung disor gitu ya. Ternyata diuter. Ada timernya. Ada tekniknya. Gulanya belum lagi. Ayo.